Organ pada tanaman meliputi akar, batang, bunga, buah, dan daun, yang terbagi menjadi dua sistem, sistem batang dan sistem akar. Untuk sistem akar, ada juga akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar menyerap nutrisi, air, dan mineral dari dalam tanah ke tanaman. Sistem batang meliputi batang. Fungsi batang yaitu menopang bagian tanaman yang lain. Sistem batang meliputi daun. Fungsi daun sebagai organ atau tempat fotosintesis. Bunga. Fungsi bunga secara umum adalah tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Buah. Fungsi buah secara umum adalah tempat menyimpan cadangan makanan.